Pemirsa, gempa berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang Situ Bondo Kamis dini hari. Tiga orang di Sumenep dikabarkan meninggal dunia. Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama kepolisian dan TNI langsung meninjau lokasi gempa dan sejumlah daerah terdampak lain. Berikut petikan wawancaranya. Silakan kabupaten, kalau kabupaten tidak bisa seluruhnya provinsi, kita sudah tawarkan Pak Bupati tadi, Pak Bupati terserah Pak Gubernur saja katanya sudah. Terus yang meninggal kita berikan santunan. Tapi lebih daripada itu, kehadiran beliau-beliau membuat rasa tenang masyarakat bahwa pemerintah hadir di tempat itu dan kemudian menyelesaikan permasalahan di sana secepat-cepatnya. Semua tim sudah dibentuk, rumah rumah satu, kelompoknya 10, 10, 10, 10, dan semua logistik kita kirim keperluan perbaikan rumah. Data yang paling parah di daerah mana? Prabudi. Ya. Kecamatan Gaya. 25 rumah di sana. Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa ini berpusat di 61 km sebelah timur laut Situ Bondo, Jawa Timur. Titik koordinat pusat gempa yakni 7,42 lintang selatan dan 114,47 bujur timur. Gempa berada pada kedalaman 10 km. Gempa terjadi pukul 1:44:57 waktu Indonesia Barat. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Tim Liputan KSTV.